touch of heaven and light, but all the choirs in my head say no. To get a dream of life again, a little vision of the sun in the air, but all the choirs in my head say no. Kami dari Nabireku akan melakukan perjalanan ke Kuati Sore dengan menggunakan speed. Mari kita jalan-jalan. Go. Beberapa waktu lalu, tim Nabireku melakukan perjalanan menuju ke Kuati Sore. Kuati Sore adalah kampung di wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih TNTC yang menjadi salah satu habitat hiu paus. Hiu paus sendiri adalah hewan mamalia laut terbesar di dunia yang mencapai panjang ukurannya kurang lebih 10 meter. Habis singkat jangkar pemirsa. Perjalanan kami pun dimulai. Speedboat melaju begitu kencang menjauhi daratan Nabire. Speedboat mengangkut 9 orang. Salah seorang di antaranya adalah Juna Iveray, salah seorang perwakilan dari National Geographic yang rencananya akan melakukan proses syuting mengenai kehidupan hiu paus yang ada di perairan Kuati Sore ini. Hal itu karena begitu masuk kawasan TNTC, banyak sekali yang bisa dieksplor karena kawasan TNTC sangat luas, mencapai 1,4 juta hektar. Yang terdiri dari 18 pulau. Banyak cerita menarik dan inspiratif yang dialami kami selama mengikuti perjalanan di tengah laut tersebut. Salah satunya, kami secara tidak sengaja ikut menyaksikan peristiwa penangkapan liar satwa yang dilindungi. Hal ini dilakukan oleh sekelompok nelayan. Miris sekali melihat peristiwa tersebut. Penyu belimbing, hewan yang masuk dalam daftar hewan yang dilindungi karena terancam punah ini, diperkirakan usianya ratusan tahun. Penyu ini ditangkap oleh nelayan lokal yang notabene telah mengetahui dan mengerti bahwa hewan tersebut dilarang untuk diburu dan ditangkap, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Baik itu di dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih ataupun di luar kawasan tersebut. Karena bagaimanapun juga, hewan tersebut adalah satwa langka yang terancam punah. Sehingga sudah semestinya kita memiliki kesadaran penuh akan peran kita dalam ikut menjaga kelestarian satwa yang dilindungi keberadaannya ini. Jangan ditiru ya. Nanti saya minta kopiannya. We'll be right back.
dengan perahu bermesin ganda, perlu waktu lebih dari 2 jam untuk bisa tiba di sana. Akhirnya tiba pula kami di Kali Lemon. Oke. Selamat datang di Kali Lemon. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting. Beberapa warga dengan senyum ramah menyambut kedatangan kami. Mereka membantu mengangkat barang-barang bawaan yang ada di speedboat. Kami menginap di rumah panggung yang menghadap ke laut. Listrik hanya menyala pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi di sini. Tidak ada sinyal telepon. Suasana yang sempurna untuk benar-benar berlibur. Halo pemirsa Nabire TV. Saat ini kami telah tiba di Kali Lemon, di mana tempat ini adalah salah satu tempat peristirahatan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional ini. Di sini juga penginapan ini, di sini tempat ini menyediakan beberapa tempat untuk tidur, makan dan untuk mandi. Mungkin setelah aktivitas para wisatawan, mungkin mereka bisa langsung mandi karena di sini sudah disediakan tempatnya. Ayo kita lihat. Oke, pemirsa, ini adalah saat ini kita telah berada di tempat peristirahatan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Wati Sore. Di sini bisa kita lihat fasilitasnya, ada tempat tidur dan mungkin di sini ada meja untuk yang mungkin bisa digunakan untuk makan maupun bersantai. Di Kali Lemon ini terdapat sebuah resort yang bernama Kali Lemon Dive Resort. Dengan pantai yang berpasir putih ini, yang paling menarik perhatian adalah sebuah rumah pohon yang menjorok ke laut.
para wisatawan yang telah memiliki lisensi menyelam dapat melakukan penyelaman ke beberapa objek wisata bawah air yang ada di sekitar daerah ini. Selain wisata andalannya, yaitu menyelam bersama hiu paus. Resort ini berkonsep where simpleness meet adventure. Tempat peristirahatan yang menyatu dengan alam, di mana bangunannya terbuat dari kayu dan lokasinya dekat dengan pantai. Terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti disediakannya beberapa tempat penginapan bagi wisatawan yang datang. Bagi wisatawan yang datang dalam rombongan, dapat pula menginap di penginapan semi terbuka, sehingga sepanjang waktunya dapat menikmati hembusan angin laut dan pemandangan yang langsung menghadap ke laut. Sedangkan bagi wisatawan yang datang sebagai pasangan, terdapat pula penginapan yang memiliki ruang-ruang tertutup. Oke, terima kasih. Kali Lemon Dive Resort didirikan atas kepedulian kami dari Papua Progress untuk membina masyarakat di Kuati Sore agar mereka dapat menjadi pelaku wisata andalan mereka, yaitu hiu paus. Sebenarnya Papua Progress itu LSM lokal yang bergerak di konservasi dan pendidikan. Kami berada di Kuati Sore pada tahun akhir tahun 2011 dan Kali Lemon Dive Resort kami dirikan pada November 2011. Kenapa kami mesti dirikan Kali Lemon Dive Resort? Di sini tempatnya kami melatih pemuda-pemuda di Kuati Sore untuk menjadi pelaku wisata agar mereka bisa menjaga dan melindungi kekayaannya mereka. Juga untuk meningkatkan pendapatan mereka atau perekonomian mereka di masa mendatang. Kami berusaha untuk melatih mereka menjadi guide dive, guide penyelam agar wisata andalan mereka yaitu hiu paus bisa menjadi guide yang baik. Jadi di sini sebenarnya Kali Lemon Dive Resort ini tempat pelatihan untuk masyarakat di Kuati Sore. Jadi mereka bisa dilatih untuk menjadi pendamping wisatawan. Mereka bisa menerangkan bahwa apa yang mereka punya di sini, gitu, spot-spot untuk kunjungan wisata,
dan lain-lain. Nah, kami juga tidak membuat kegiatan ini di Kali Lemon saja. Di kampung pun kami membuat. Mungkin kemarin sudah dilihat bahwa ada kami menggerakkan ibu-ibu untuk menanam sayuran, mengajak para seniman kampung untuk membuat ukir-ukiran. Itu dapat nanti sewaktu-waktu ada wisatawan datang, dapat mereka bisa mendapat penghasilan tambahan gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatan kami yang baru kami lakukan di Kuatisore. Hasil dari kunjungan wisatawan di sini kami bagi, ada yang untuk operasional Kali Lemon Dive Resort, dan sebagian besar itu masuk ke kampung. Kami membayar guru-guru honorer di kampung agar mereka bisa mengajar dan mereka berada di tempat untuk mengajar sepanjang tahun. Mungkin itu saja yang kami baru lakukan di sini. Harapan kami ke depan bahwa apabila mereka sudah bisa bekerja, kami akan lepas dan mereka mandiri. Terima kasih. Penghabisan waktu dengan bersnorkeling di pinggiran pantai Kali Lemon ini ternyata cukup menyenangkan. Kita akan sering disapa dan bermain dengan si ikan badut Nemo yang sedang bermain di rumah anemonnya. Juga bintang laut si Patrick, serta banyak juga ikan-ikan lain yang berenang dengan bebasnya di sini, yang dapat kita nikmati dengan jarak pandang yang cukup baik, karena air di pantai ini sangat jernih. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga. Kami akhirnya akan bertemu dengan si raksasa hiu paus. Dengan menggunakan speedboat, kami berangkat menuju ke bagan tempat berkumpulnya ikan-ikan raksasa itu. Dalam perjalanan menuju bagan, kami bertemu dengan perahu yang membawa hewan-hewan hasil buruan warga yang mereka beli dari pasar hewan. Pasar hewan di Kuatisore ini menjual beragam hewan hasil buruan warga, mulai dari rusa, kuskus, burung, ular, dan lain sebagainya. Perjalanan kami lanjutkan, akhirnya terlihat sebuah bagan pertama yang akan kami singgahi. Di sekitar bagan, terlihat banyak burung berterbangan. Ini sebagai tanda bahwa di daerah tersebut banyak terdapat ikan, baik itu ikan dari laut maupun sisa-sisa ikan dari bagan. Lagi. Selamat pagi, Bapak. Full dari bawah. Lagi.
Summer after high school when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Kita baru menyelam dengan Hugh Paus atau Gurano Bintang di sini di pagi sore. Mungkin 2 jam setelah pakai speed dari Nabire. Dan luar biasa, ini mungkin satu-satunya tempat di dunia di mana kapan saja sepanjang tahun bisa lihat Hugh Paus. Mungkin ada lokasi lain di dunia, tapi itu hanya kadang-kadang. Mungkin harus pilih satu bulan dari satu tahun. Tapi di sini bisa lihat kapan saja, dan luar biasa kalau berenang pas di sebelah Hugh Paus, ya mungkin sampai 6-7 meter, itu memang kagum. Take off all of your skin and brave when you are free. Kekayaan spesies satwa di Indonesia memang luar biasa. Satwa-satwa ini memiliki karakter yang menakjubkan, sehingga kerap menjadi daya tarik penelitian dan wisata, serta menyimpan potensi atas nilai pengetahuan dan filosofis yang tinggi. Salah satunya, spesies hiu whale shark. Spesies ini tercatat sebagai ikan dengan ukuran paling besar dengan nama latin Rhicodontipus. Hiu paus diperkirakan ada sejak 60 juta tahun lalu. Ia mampu hidup sampai umur 150 tahun dengan panjang hingga 14 meter. Hiu yang juga dijuluki hiu bodoh karena jinak dan tidak agresif ini memasuki usia subur pada umur 30 tahun. Reproduksinya relatif lambat dibandingkan dengan ikan lain dan kerap ditemui di perairan samudra tropis yang hangat. Di Indonesia, hiu paus ditemui di perairan Sabang, Situbondo, Bali, Nusa Tenggara, Alor, Flores, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Di Kuatisore, Teluk Cendrawasih, Papua, yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, TNTC, hiu paus juga hadir sepanjang tahun. Berbeda di lokasi lain di mana hiu paus hanya muncul di waktu-waktu tertentu saja. Nama Gurano Babintang ini berasal dari pola warna yang unik. Bintik-bintik bercahaya dan bergaris di latar yang gelap, persis gugusan bintang di langit. Ikan ini juga dikenal sebagai ikan yang bersahabat dengan nelayan. Mereka muncul berkelompok setiap hari di sekitar bagan nelayan atau perahu sejenis keramba terapung dengan jaring penangkap ikan di bawahnya, dengan kemunculan selama berjam-jam. Hiu paus itu rupanya tertarik dengan sekumpulan ikan puri, sejenis ikan teri, yang tertangkap dalam jaring terapung di bawah bagan. Mereka biasanya mendekati bagan secara berkelompok. Padahal sifat hewan ini sebenarnya penyendiri, pemakan plankton, dan seringnya berada di bawah permukaan laut hingga kedalaman ratusan meter. Meski berlabel menakutkan layaknya hiu, rupanya hiu paus memiliki karakter ramah karena tidak menyerang dan hanya memangsa plankton serta udang-udang dan ikan-ikan kecil. Mereka tidak malu-malu bercengkerama dengan masyarakat, bahkan sering terlihat berenang bersama. Nama Gurano Bintang sendiri telah ditasbihkan menjadi slogan bagi masyarakat Kuatisore yang menggunakan bahasa suku Yaur. Oeno Himo Tanifre, yang artinya kita jaga bersama Gurano Bintang. Nama paus disandang hiu paus lantaran ukuran dan cara makannya. Ukuran paling besar yang pernah tercatat mencapai 20 meter, sementara yang paling kecil sepanjang 55 cm. Hiu ini makan dengan menyaring, seperti yang dilakukan paus balin. Makanan utama hiu paus adalah ikan puri dan plankton.
Tidak seperti hiu yang lain yang memiliki gigi tajam, hiu ini hanya memiliki gigi halus di ujung bibir sebagai pemakan plankton yang memperoleh mangsanya dengan menyaring air laut. Hiu paus memiliki mulut yang berukuran besar hingga selebar 1,5 meter dengan berisikan 10 lembaran penyaring dan sekitar 300 hingga 350 deret gigi kecil-kecil. Ikan ini juga memiliki 5 pasang insang berukuran besar. Dua matanya yang kecil terletak di ujung depan kepalanya yang datar dan lebar. Dengan warna tubuh umumnya keabu-abuan dengan perut putih, 3 gigi memanjang terdapat di masing-masing sisi tubuhnya, serta lukisan bintik-bintik dan garis kuning keputih-putihan yang membentuk pola kotak-kotak. Pola ini bersifat khas untuk masing-masing individu dan kerap kali digunakan dalam perhitungan populasi. Kulitnya tebal hingga setebal 10 cm dengan sirip punggung dan sirip dada masing-masing sepasang. Pada hewan muda, sirip ekornya lebih panjang yang sebelah atas, sementara pada hewan dewasa, sirip ini lebih berbentuk seperti bulan sabit. Berikut ini beberapa aturan yang harus dipatuhi penyelam ketika mengunjungi Guarano Babintang. Yang pertama, jaga jarak antara penyelam dengan ikan adalah paling dekat 2 meter untuk badan dan 3 meter untuk ekornya. Yang kedua, jumlah penyelam dibatasi masing-masing maksimal 6 orang. Yang ketiga, waktu menyelam selama 30 menit dan maksimalnya 1 jam. Yang keempat, dilarang menyentuh, menyakiti, atau memegang hiu paus. Dan yang terakhir, penyelam wajib didampingi instruktur bersertifikat dan warga desa setempat. Penelitian tentang hiu paus sudah banyak dilakukan di berbagai negara di dunia. Di Indonesia sendiri, aktivitas itu baru intensif dilakukan 3 tahun terakhir ini. Khususnya terhadap hiu paus di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, TNTC, Papua. Lihat ikan hiu mancing, ya macam itu dia punya, dia bangga dia punya bagan, istilahnya bagan ini, bagan apa masyarakat punya ini, dia bangga karena dia bisa dia Guarano. Jadi kita di sini kan cuma kasih makan ikan Guarano, cari puri. Ada puri kita kasih makan. Sekitar ada 30-an. Tapi soalnya kan bagan-bagan lain kan masih ada di luar sana. Ada punya hasil bisa yang di luar sana kan agak ya bisa menghasilkan ikan-ikan macam muma, sombong. Tapi bahkan dia datang ke sini ya. Bermacam-macam lah. Oh, beragam ya. Ada dari sembar Cina, Inggris kan. Untuk di bagang sini kira-kira krunya semua berapa orang ya? Ada beranggotakan berapa orang untuk di bagang ini? Sekitar 7 orang. 7 orang ya. Oke, Pak, makasih. Melalui keberadaan ikan Guarano Babintang, perairan Kuatisore menjadi salah satu lokasi kunjungan terfavorit untuk turis dan peneliti. Jadi, bermainlah ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih, tepatnya ke Kuatisore. Hiu paus adalah alasan kuat mengapa berwisata ke bagian timur Indonesia
dapat menjadi begitu spesial. Sepulangnya bertemu hiu paus yang luar biasa ini, dipastikan benak Anda akan dipenuhi rasa pesona. Jadi, ada pilihan lain berwisata bahari di Papua selain ke Raja Ampat, bukan? Ayo ke Kuati Sore.